Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Burhan Channel. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau sekitar informasi menu baru di EMIS 4.0, yaitu cara edit daftar siswa alumni ya. Oke teman-teman, kita masuk akunnya terlebih dahulu. Oke, kemudian kita masuk di menu siswa, kemudian di akademik, kemudian kita pilih daftar alumni. Nah, kita cek terlebih dahulu data siswa sudah ada, teman-teman. Oke, saya mau mulai di 2020-2021 alumninya. Oke, sudah ada ya, teman-teman ya. Oke, sudah ada, sudah lengkap. Kemudian kita coba cek 2021-2022. Oke, masih kosong, mungkin masih proses, teman-teman ya. Jadi saya akan melengkapi 2020-2021. Kemudian kita masuk di data siswa, alamat kita cek. Oke, sudah terisi semuanya. Kemudian di akademik. Jadi di sini nanti jika mungkin masih kosong ya, teman-teman, bisa teman-teman ubah data ya. Ubah data di situ. Jadi kalau punya saya ini alhamdulillah sudah lengkap. Jadi nanti kalau mungkin mungkin teman-teman ada yang masih kosong, jadi nanti bisa diubah data. Oke, saya mau memberi tanggal ya. Jadi di sini tadi sudah saya beri 1. Di caranya saya masuk di akademik, kita ubah data. Jadi tanggalnya sama ini 27 Juli 2015. Oke, data saya ini anaknya sudah lengkap. Jadi tanggal masuk ini saat dia kelas 1 ya, teman-teman ya. Oke, 2015 tanggal 27 Juli tahun 2015 ya, di sini. Oke, kalau sudah kita klik simpan dan ya kita tutup. Oke, data berhasil diisikan. Oke, hanya itu saja teman-teman. Selamat mengisi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial atau informasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.